Kuncinya nih keren-keren. Ayah punya kunci baru ya? Iya. Nanti ininya diukir di tukang apa namanya tuh? Tukang duplikat. Nanti ulirnya disamain. Dan ini kuncinya kayak gini. Jadi ganti kayak gini. Keren kan? Oke. Kita langsung pasang aja di mobilnya. Yuk, kita pasang. Ayo kita pasang. Kamu punya satu lagi. Cara mencari lampu sennya, ini di kontak on. Terus kasih sen. Di sini ada kabelnya. Ini kalau nyala, ini sen sebelah kiri. Ini buat lampu yang apa tuh, lampu apa, buat kabel yang warna coklat ya. Terus kita pindahin ke sebelah kiri. Sebelah kiri kabelnya yang ini. Oke, tinggal disambung ini sama ini, disambung ke kabel coklat. Oke. Ini karena tadi mulainya jam 5:30 ya. Ini yang biru ini buat switch pintu. Ini switch pintu, ketika pintu dibuka sennya berteriak kedip-kedip. Dan ini yang putih ini ACC. Cara nyarinya ACC itu dikontak di ACC. Nanti kalau nyala berarti ini ACC, kalau nggak nyala berarti bukan. Oke. Sekarang lampu sen sudah. Switch pintu sudah. Tinggal apa nih? Toa. Toa ini yang pink, toa. Oke. Ini kabel yang oranye hitam sama oranye polos. Terus ini ada kuning hitam sama kuning polos. Ini digabung. Yang oranye masuknya ke minus, yang ini masuknya ke plus. Ini fungsinya buat central lock. Central lock ini. Oke. Karena ini kebalik, kita rubah yang ini nih, yang ke central locknya ditukar. Oke. Ini saya nggak jadi pasang di sebelah sana, jadinya sebelah sini. Karena si keringnya ada di sini, jadi lebih dekat dengan kabel-kabel yang lainnya. Ini buat sen nih, sen kiri, sen kanan. Sen kiri, sen kanan. Ini plus, ini minus. Oke, tinggal kita cari. Kita coba dulu nih. Kita lihat lampu sennya bergerak apa enggak. Oke, lampu sennya udah bergerak. Ya, sip.